subscribe akun YouTube Belajar Masak. Sok ini friend. Belajar Masak. Sukses. Oke, yang pertama kita tuangkan dulu 5 sendok makan gula pasir. Kita tuangkan 5 sendok makan saja. Terus 1 bungkus Nutrijel Cincau, 1 bungkus saja. Lalu kita tambahkan 500 ml air, 500 ml. Dan jangan lupa kita nyalakan kompornya. Lalu kita aduk-aduk supaya gula pasir dan Nutrijelnya itu tercampur rata. Diaduk-aduk terus sampai mendidih. Nah, ini dia sudah mendidih. Kalau misalkan sudah mendidih, diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit kita matikan kompor. Dan kita tuangkan ke tempat wadah yang sudah disiapkan. Nah, kalau misalkan sudah, terus kita 1 bungkus es batu untuk untuk mendinginkannya. Dan saya menggunakannya itu pakai kocokan telur seperti ini, biar kalau misalkan dipakai sedotan itu enak. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita bikin kuahnya. Satu bungkus santan instan, mereknya apa aja bebas, saya menggunakannya itu santan kara. Terus 1 lembar daun pandan diikat atau disimpul. Terus 100 gram gula merah, tambahkan air 400 ml air. Dan jangan lupa dinyalakan kompornya, lalu kita aduk-aduk sampai gula merah dan santannya itu tercampur. Nah, ini sudah mendidih. Kalau misalkan sudah mendidih, kita angkat terus kita campurkan. Tapi ini belum selesai. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita campurkan. Tuh, mantap. Ini bikinnya gampang, simple banget, cocok banget untuk buka puasa. Ini seger benar. Tinggal kita aduk-aduk supaya semuanya itu tercampur rata. Tuh, ini gampang dan simple pokoknya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Nah, tinggal tambahkan es batu secukupnya, lalu kita tuangkan. Kita tuang secukupnya, sesuai kita saja. Nah, tinggal kita kasih sedotan. Ini mantap, pokoknya segar benar. Segar pastinya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Barangkali yang lagi cari-cari untuk buka puasa atau hidangan lainnya, hari ini Belajar Masak membuatnya. Terima kasih.